Dulur semuanya, jumpa kembali dengan saya channel Jelajah Desa. Nah, kebetulan untuk siang hari ini jelang sore ya, saya sampai di Pola LS Yogyakarta. Nah, kebetulan saya nopin 234 sudah sampai di Pol Jogja baru saja ya. Nah, ini kebetulan langsung dikerjakan oleh Mbak Juhari untuk dibersihkan. Nah, kemarin saya membahas soal kendaraan yang selalu ada kecoa. Nah, sekarang bis ALS malah ini banyak semutnya ini. Banyak sekali semutnya. Ini banyak sekali. Nah, ini nanti kalau nggak segera dibersihkan semakin banyak menjadi sarang semut ya. Nah, ternyata bis ALS ini habis muat atau membawa buah ya, buah rambutan. Ini banyak sekali nih dari dalam nih. Wah, ini kata nih kita dibuka diresiki jerone delik kabeh sok niki. Soko rambutane iki goro-goro niku rambutan penumpang ya, Pak. Rambutan soko penumpange. Gimana? Soko ngendi ling anu ge? Bu ana durene. Rambutan beras tangi lho. Oh, rambutan beras tangi. Iya. Perbangan no, rambutan tuh. Ya, kebetulan tuh bisa nopin 234 untuk hari ini hanya servis ringan ya, tidak ada perbaikan yang berat. Nah, sekarang lagi dilakukan ganti oli ya, ganti oli mesin sama filter-filter. Jadi mesin Mercedes-Benz cooler pun hanya menggunakan oli mesin Meditran ya. Meditran sudah cukup. Ini ganti joknya, joknya aja terus diganti. Harus gitu. Satu PP pasti ganti, Bang. Iya, pasti. Harus. Botol ya. Jadi hitam. Baik, Bos. Ya, caranya juga hampir sama dengan kendaraan diesel lainnya ya, setelah diganti filter tapi diisi solar dulu, terus ganti filter, terus nanti diangini ya, dipompa untuk solarnya biar tidak masuk angin istilahnya. Ya, kebetulan saya hanya mampir di Pol sebentar, tadi Mas Agung sudah izin pamit. Nah, rencana saya mau ke Pol Citra Dilancar ya. Oke. Saya mau ke Citra Dilancar sekarang aja karena tadi udah janjian juga sama Mas Jainul sama Pak Tomek ya.